turnamen Gandaria Cup 3. Pada jam yang kedua akan saling berhadapan Galunggung FC versus Amanung UJN. Galunggung FC menurunkan pemain sebagai berikut. Riken nomor punggung 1, Tabalung nomor punggung 13 bertindak sebagai kapten tim, Sam nomor punggung 8, Ojan nomor punggung 22, Delvian nomor punggung 5, pemain cadangan Ramadan nomor punggung 10, Imam nomor punggung 15, manajer Ceno, pelatih Kakalut, warna kostum hitam. Amanung UJN menurunkan pemain sebagai berikut. Raston anak kota nomor punggung 28, Safari nomor punggung 54, Bocu nomor punggung 66, Fai nomor punggung 69 bertindak sebagai kapten tim, Ciko nomor punggung 32, pemain cadangan Igo nomor punggung 88, Erun nomor punggung 26. Manajer Pak Pican pelatih Yudi warna kostum biru putih. Wasit yang memimpin pertandingan di malam ini Bung Wan dibantu asisten wasit 1 Bung MC, asisten wasit 2 Bung Dedi. Selamat bertanding, selamat menyaksikan junjung tinggi sportivitas. Enam raja. Thank you.
Ini dari kampung kamu kapan? Kamu lupa. Hei, kaki di dalam. Mana sih? Hi, sing ada orang tu. Tadi tu yang enak itu sih ada orang tu. Hujan.
Ih, apa itu? Drone jatuh, drone. Menang kemar katong tahu, Pak? Iyo. Ya. Wasit pergantian pemain dari Amanur Kujen keluar Safari nomor 954 masuk Iko nomor 88. Gitu.
Orang udah mau mati. Itu sebuah apa lagi?
Sulai dari pagi. Wasit krit belum kan? Hei, taruh dorong masih.